Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Sami itu Abal Ali Ad-Daqaq rahimahullahu taala yaqulu Gomar Gomaz rajulun rajula rijla Abil Abbas As-Sinyari faqala tagmizu rijlan ma naqaltuha qad bi ma'siyatillah azza wa Aku telah mendengar Ustaz Abi Ali Aba Ali Ad-Daqaq rahimallahu beliau berkata Gomaza rajulun telah menyentuh oleh seorang laki-laki rijla Abil Abbas akan kakinya Abil Abbas As-Sayyari Faqala lalu ia berkata tagmizu rijlan ia menyentuh kaki manakal tuha yang aku belum pernah pindahkan kaki itu sama sekali. Kot simak syaitinlah azza wajalla. Aku belum pernah pindahkan, aku belum pernah langkahkan kaki itu dalam maksiat kepada Allah azza wajalla. Masya Allah. Luar biasa. Belum pernah jalan ke maksiat. Ya Allah. Memang ulama kalau sudah mahfuz begini namanya Dijaga sama Allah Ada orang pengen Ya Ya, ada orang kepengen dia itu diundang untuk ya karena dia punya jamaah, dia punya jamaah, jamaahnya ngawinin. Ketika ngawinin manggil orkes, berulang kali, berulang kali, dia. berulang kali dia undang tidak pernah datang, berulang kali diundang dia nggak pernah datang. Kenapa? Karena ada orkesnya, ada orang telanjang mulu. Iya, ada orang telanjang mulu, nyanyi-nyanyi perempuan. Dia nggak pernah datang diundang. Kemudian lama-lama ini -lama, kagak enak, anaknya banyak nih orang undang mulu, udah ngawinin mulu. Ya nggak enak dia, akhirnya dia datang juga dah. Ketika dia datang, ya udah sampai pelataran ya, agak jauh ya daripada pelataran rumahnya. Dia dibuka elang lalu dia mau jalan. Ketika dia mau jalan, kakinya nggak bisa jalan. Jadi kakinya nggak bisa jalan mau ngelangkah ke tempat orang kawinan itu yang ada orkesnya. Nggak bisa jalan kakinya. Oh, itu. Akhirnya balik lagi tuh. Maksud dia adalah untuk supaya ya ngenakin ya dan biarin tuh orkes majalan orkes yang penting hatinya zikrullah kepada Allah. Akhirnya dia lakonin tuh di jalan tuh sampai sana kakinya nggak bisa jalan. Dia mau langkah nggak bisa. Akhirnya balik lagi. Uh, mundur bisa. Itu ada orang kayak begitu. Masya Allah. itu diliatin dari jauh diliatin sama orang-orang. Sama -orang. ya. yang keluarga itu diliatin dia pulang lagi. Dia nggak bisa jalan. Masyaallah. Nggak ya, boleh jadi beliau kayak begini. Mau berbuat maksiat, nggak bisa. Nah, itu namanya mahfuz. Kalau wali namanya mahfuz, kalau nabi namanya maksum. Orang kalau dipelihara sama Allah kayak begitu, nggak mau berbuat dosa. Bukan nggak mau, kagak bisa. Kalau nggak bisa gimana? Emang Allah kagak izinin. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang model kayak begitu. Ya. Orang bahasa tasawufnya namanya Majazub ya. Ditarik sama Allah. Allah yang mau. Ya. Allah yang mau. Kan ada orang seperti begini. Ada orang yang di sana dipindahin ke sini. Ada orang yang datang sendiri ke sini. Ya. Kamu duduknya di sini. Kata gurunya begitu, duduknya di sini, enggak, sini. Kayak begitu tuh Mas Yusuf, ditarik sama Allah. Makanya ada yang mengatakan, orang 20 tahun sudah jadi wali, apa orang udah jadi wali. Orang sudah jadi wali, dipilih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ah kita pengen menempuh kita kepengen seperti dia walaupun kita 20 tahun ngaji belum tentu sampai seperti dia sepintas apa iya benar begitu Ia. masa iya Ia. nggak bisa Ia. artinya apa nggak bisa kita tempuh itu dengan jalan kita ibadah banyak nggak bisa tanpa izin Allah. Jadi semuanya itu izin Allah, enggak mesti 20. Mesti walaupun 10 saat walaupun 1 tahun kalau Allah pengen mau jadi. Jadi kalau begitu jangan usah ibadah, bukan begitu juga. Kita enggak tahu bagaimana ibadah aja biar banyak ikhlas tapinya. Terus berdoa sama Allah. Jadi semuanya apa? Ada di tangan Allah, oh. makanya baik-baikin, oh. jalin hubungan baik kepada oh. Mau jadi wali kesiangan mulu, iya <tik> mau Iya <tik> 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 mau jadi wali kesiangan mulu, iya, udah subuh baru bangun gimana gitu. Walaupun jadi wali enggak mesti bangun malam terus, enggak, enggak. Semuanya pilihan Allah. Paham tuh ya? Semuanya pilihan Allah. Makanya bayi-bayiin Lu bangun malam, orang-orang kagak tidur malam. Ada ulama yang kagak tidur malam, sampai pagi. Ada yang tidur juga Ulama Ulama ada dua macam-macam Imam Syafi'i tidur beliau ya, Ulama Sufi banyak yang nggak tidur Ibadah Imam Syafi'i itu Tapi enggak tidur. beliau tidur juga hebat ya, Sepertiga awal buat Ilmu Sepertiga tengah buat ya Ibadah Sepertiga akhir buat tidur Sepertiga awal malam ya Sampai jam sembilanan tuh Setengah sepuluh dah Atau jam sepuluh Sepertiga tengah buat ibadah Dari jam sepuluh ya, Taruh dah sampai jam dua Sampai jam dua Jam sepuluh sampai jam dua ibadah Kita pernah gak jam dua sampai eh, Jam sepuluh sampai jam dua Ibadah aja pernah gak begini Oh mau jadi wali <laughs> Gimana sih ya <laughs> tidurnya jam 2. Masya Allah. Allahu Akbar. Sedikit doang tidurnya. Ya, buat besok pagi biar ada kuat. Silakan pilih mau yang mana. Ya. Ada ulama yang kaget tidur sampai sekali sampai pagi. Ada. Silakan. Yang penting ibadah. Jangan banyakkan tidur, jangan. <laughs> iya. Silakan. Insya Allah enggak ngapa-ngapa tidur dikit. Ya, tidur jam sebelum jam 12, bangun jam 2, enggak ngapa-ngapa. Sekarang ada alarm. Bunyinya ini kring 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 sampai 5 kali boleh itu. Ya, yeah. sekarang rata-rata punya HP kan? Enggak ada yang enggak punya HP. Anaknya 6, 6, 6 punya HP. Ya, gunakan tuh HP buat ibadah jangan lu HP mulu gitu ya ya udah sejam masih HP aja ya Allah udah azan masih HP aja ya jadi beliau kakinya enggak buat langkah buat iba buat maksiat ini namanya ya dijaga sama Allah dipelihara sama Allah ini beliau mengatakan ini bukan sombong untuk ngajarin kita enggak ada kesombongan Wa qala Abu Abu Bakrin Al-Wasitiyu man qala ana mu'minun billah aqan qila lahu al haqiqatu tushiru ila israfin wa tilain wa ihatatin faman faqadahu batala da'wahu fiha berkata Abu Bakar Al-Wasiti man qala siapa yang mengatakan ana mu'minun saya adalah orang yang beriman bila kepada Allah hakkan dengan sebenar-benar beriman. Kila dikatakan lau kepadanya al haqiqatu hakikat itu Tushiru mengisyaratkan ila israfin wa wa ihatatin kepada ya pengawasan dan ya informasi dan uh, pemahaman ya faman faqadahu batala da'wa fiha maka siapa yang tidak mendapatinya maka batallah pengakuan padanya pengakuan iman sebenar-benar iman. Ya. Yuridu bizalika ia menghendaki dengan mikan itu ma qalahu ahlu sunati. apa yang pernah dikatakan oleh sunnah innal mu'mina sesungguhnya orang mukmin al hakiki yang hakiki man kana mahkuman lahu bil orang yang ditetapkan baginya dengan surga faman ya lam ya'lam zalika min sirri hikmatin la itala fadawahu bi mu'minun aqan ghairu sa'iatin maka siapa saja yang tidak mengetahui itu daripada sir hikmah Allah Ta'ala Maka dakwanya ya, Dengan bahwasanya dia itu mukmin benar-benar katanya Itu enggak sahih Jadi kita harus tahu yakin kita ini ya Insya Allah masuk surga Insya Allah masuk surga Yang penting jangan Ya Jangan berbuat maksiat dan apa yang Allah perintah kerjain, apa yang Allah larang tinggalkan. Jangan sampai kita ya ngelawan Allah. Itu kalau kita maksiat namanya ngelawan Allah, Pak. Orang itu ada dua, kata Imam Ghazali. Ada namanya al-ijtinab, ada namanya al-iktisab. Jadi orang ibadah sama Allah ada dua, ada al-ijtinab, ada al-iktisab. Ya al ijtinab itu menjauhkan maksiat. Al-Iktisab itu namanya melakukan ibadah-ibadah. Nah. Al-Iktisab melakukan banyak-banyak ibadah. Ini biasanya dilakukan oleh para pemula. Iya, Baru hijrah, itu, ya. itu rajin puasanya, selain kemis rajin, sholat malamnya rajin, zikirnya rajin, baca Qurannya rajin, macam-macam ibadah rajin. Nah. Tapi fokusnya itu aja, maksiatnya kurang diperhatiin. kurang diperhatiin. Yang kedua <tuh> al ijtinab. Ini ahli muntahi. Aini yang dipokusin adalah menjauhkan daripada larangan Allah. Enggak mau dia berbuat maksiat. Zohiran wa batinan. Fikirannya fokus itu. Jangan ada maksiat. Jangan ada maksiat. Ditanagain. Ini ahli muntahi hmm. jadi nggak mau berbuat salah, nggak mau berbuat dosa, karena cinta di sini. Bapak punya perusahaan, punya anak buah melakukan pelanggaran mulu, kesel nggak kira-kira sama dia? Kesel, walaupun dia rajin, masuknya rajin, nyetornya rajin, tapi maksiat mulu, apa melakukan pelanggaran yang bapak larang dikerjain yang bapak larang dikerjain. Kira-kira kalau ada pengurangan pegawai, dia termasuk dikurangin gitu? Kurangin. Ya. <tuh> ya. Ada orang, ya, umpama anak buah bapak, umpama ya, dia, ya, dia nggak pernah melakukan pelanggaran, dia. Ya, patuh banget, patuh banget orangnya. nggak mau melakukan pelanggaran. Ya. Bagaimana kita sama dia tuh seneng seneng kita sama dia atau bapak seorang guru punya anak muda punya murid nggak pernah melakukan pelanggaran tapi ibadahnya biasa-biasa aja tapi nggak pernah melakukan pelanggaran bagaimana dia seneng gak sama dia seneng nah Allah begitu yang bagusnya lagi dua-duanya ibadahnya rajin enggak melakukan pelanggaran. Nah, kita fokusin lah. Kalau kita enggak bisa dua-duanya fokusin. Yang mana? Ninggalin maksiat. Tinggalin maksiat. wa wabatinan. Jangan kita kerjain. Mudah-mudahan jadi orang yang selamat. Amin. Wallahu a'lam